الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله kita masih melanjut pelajaran kita dalam membaca kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Al-Imam Al-Lamah Al-Usuli Al-Faqih Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala wa wassa'a qabrah wa nazzalahu في منزلة العليين مع الصالحين والصديقين والأنبياء والصالحين. طيب، kemarin kita sudah membaca tentang apa kemarin? Pembahasan tentang am, lafaz-lafaz umum. Khususnya kemarin kita mengambil pembahasan tentang siyagul umum, bentuk-bentuk lafaz umum beserta dengan kewajiban beramal di atasnya. Baik, min siyaghil umum yang pertama apa? Adalah alal umum bimadatihi. Apa yang menunjukkan atas umum dengan apa? Lafaz dan makna itu sendiri, itu menunjukkan akan umum. Apa saja lafaznya? Kul, jami', ammah, ka, kafah, qatibah, dan yang sejenis dengannya. Bukan satu contoh saja, ayat misalnya atau hadisnya. طيب إن كل شيء خلقناه بقدر. Kata Allah Subhanahu wa Taala, إن كل شيء, sungguh setiap sesuatu, maksudnya seluruhnya, خلقناه بقدر, kami telah ciptakan dengan takdirnya masing-masing. كل di sini apa? Lafaz apa namanya? Am. Ini kan? Apa definisi lafaz am sebelumnya? Dia adalah lafaz yang mustaghrib, memasukkan, menenggelamkan jami' afrod, setiap mufrad, satuan yang diinginkan. Ya kan? Bila hasr, tanpa adanya batasan. Sekarang kul ini berarti mencakup seluruh ciptaan Allah. Apapun itu. Mau manusia, malaikat, makhluk, ya semuanya, jamadat, benda-benda mati, semuanya Allah ciptakan dengan takdir. Yang kedua, isim syarat. Contohnya, ya, fa ainama tuwallu fa thamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadap, fasamma, maka disitulah wajah Allah. Ini salah satu ayat menunjukkan akan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ainama, dimanapun, mencakup seluruh arah, kemanapun, depan, belakang, samping, kiri, kanan, atas, bawah. Ini kan? Tayyib. Ada ayat yang lain yang teman-teman ingat tentang asma'us syar. Man 'amila salihan fali nafsi. Barang siapa, siapapun mereka yang beramal saleh, fali nafsi, maka untuk dirinya sendiri. Maksudnya dia akan dibalas sesuai dengan apa yang dia amalkan. Man isim syarat, mencakup seluruh yang masuk di dalam maknanya. Man amila salihan, seluruh orang yang beramal soleh tanpa terkecuali. Taib, yang ketiga, asma al-istifham, isim-isim istifham yang digunakan untuk bertanya. Contohnya, faman ya'tikum bima'in ma'in, maka siapakah yang akan mendatangkan, memberikan untukmu ma, air yang ma'in,
ya kan? Nikmat. Man di sini mencakup seluruhnya. Jadi Allah bertanya akan siapapun, ya, siapapun mereka. Baik. Berikutnya al-asma al-mausulah. Contohnya طيب firman Allah Subhanahu wa taala walladzina, perhatikan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini ayat Allah turunkan untuk menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan hidayah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, tapi bagi siapa? Alladzina jahadu fina, bagi orang-orang yang berjihad. Kata para ulama, jihad di sini bukan hanya jihad fisabilillah, tapi mencakup seluruh bentuk mujahadah. Barang siapa yang bermujahadah ke jalan kami, maka Allah akan berikan hidayahnya. Siapa mereka yang bermujahadah? Alladzina, siapapun mereka yang bermujahadah tanpa terkecuali. Ya. Baik, dan banyak ayat-ayat yang lain ya. Walladzina ja'a bis-sidqi wa saddaqa bih. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi dzalika la'ibrah liman yakhsha," dan ayat-ayat yang lainnya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi mausulah. Ha, yang berikutnya, Ahmad Sabri. Istifham apa? Jari. Baik. Tiga je. Ini kita tambah. Baik. Ada nakirah. Isim nakirah. Yang terletak dalam suatu lafaz. Siat. Bentuk atau konteks kalam yang apa? Terdapat dalamnya nafi. Penafian atau nahi. Pelarangan atau syarat. Ya. Konteks syarat. Kemudian terakhir istifham al-inkari, pertanyaan tapi yang digunakan untuk mengingkari. Baik. Contoh nakirah fi siyaqin nafi. Nafi, penafian. Ha. Baik. Wa ma min ilahin. Wa ma min ilahin illallah. Kata Allah, dan tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Perhatikan ilahin. Apa ini? Nakirah. Apa siyak atau konteks kalamnya ini? Nafi. Dari mana ditahu? Ma. Ya kan? Berarti penafian Allah, ma min ilah. Tidak ada ilah. Maksudnya tidak ada sama sekali siapapun mereka yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau nakirah fi siyaqin nahi, larangan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadahlah kalian hanya kepada Allah, dan jangan sekali-kali kalian menyekutukan Allah dengan syai'a, apapun. Malaikat, baik itu Rasul, para Nabi, wali Allah, yang masih hidup, apalagi yang sudah mati. Apalagi kalau yang mati bukan jadi siapa-siapa. Tidak boleh sama sekali dijadikan tandingan untuk Allah. Mencakup seluruhnya. Seluruh tandingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh yang dijadikan tandingan untuk Allah. Dari mana kita tahu? Pertama dari kata syai'a. Ini lafaz apa namanya? Nakirah. Dia terletak dalam siyak atau konteks apa? Larangan, nahi. Dari mana kita tahu? La nahiya wala tusyriku bihi syai'a. Ha, nakirah fi siyak asyart. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, in. Ini apa namanya? Harf usyart. Kalau yang berlalu tadi itu isim, ai nama, ya kan? Itu isim. Kalau ini in, huruf syarat.
in tabdu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha bikull fa innallaha kana bikulli syai'in alima. Kata Allah, apapun yang engkau tampakkan berupa sesuatu dan apapun yang engkau sembunyikan, maka ketahuilah bahwasanya Allah terhadap segala sesuatu, baik yang nampak ataupun tersembunyi, alima, Dia Maha mengetahui. Perhatikan syai'a. Apa ini? Nakirah. Fi siyaq asy-syart. Mana syaratnya? In. Berarti mencakup segala sesuatu yang dinampakkan atau disembunyikan, pasti Allah apa? Bikulli syai'in alima. Allah tahu. Di antara nama yang menunjukkan akan ini, nama yang lebih spesifik lagi, khabir. Kalau alim, dia maha mengetahui segala sesuatu. Kalau khabir, ada khibrahnya. Dia lebih tahu bahkan sesuatu yang paling terperinci. Baik. Kemudian yang terakhir, nakirah fi siyaq al-istifham al-inkari. Hah? Baik. Man ilahun ghairullahi yaktikum dudiya. Kata Allah, man ilahun ghairullah yaktikum dudiya. Maka siapakah dari ilah sesembahan yang ada selain Allah yang mampu untuk mendatangkan bagi kalian diya, cahaya, petunjuk, hidayah? Istifham ini namanya apa? Ingkari. Berarti maknanya tidak ada satupun sesembahan, baik itu para malaikat, baik itu para nabi, baik itu para rasul, wali yang disembah oleh manusia, tidak ada salah satupun dari mereka yang mampu untuk mendatangkan kepada kalian hidayah, ghairullah, kecuali Allah. Nah, di sini ilah lafadzna nakirah. Siaknya apa? Istifham al-inkari. Man berarti ilah di sini mencakup seluruh sesembahan yang dijadikan sesembahan untuk manusia, oleh manusia. Ah, kemudian yang berikutnya. Ah. Baik, lafaz yang dimakrifahkan dengan idhofah. Karena makrifah ada berapa dalam ilmu nahwu? Ada 6. Ya kan? 5 yang khusus, yang satu ini apa? Mengikut dia. Diidhofahkan kepada salah satu dari yang 5. Nah, kalau di sini al-mu'arraf bil idhofah, ini yang diidhofahkan dengan apa? Disandarkan. Baik lafadz yang diidhofahkan atau baik mudhofnya mufrad atau jamak. Contohnya, wadhkuru ni'mata. Perhatikan ni'mata Allahi. Kata ni'matallahi ini apa namanya? Mufrad mudhaf. Menunjukkan akan makna umum. Maka ingatlah kalian nikmat Allah seluruhnya tanpa terkecuali atas kalian. Ayat yang lain, fadhkuru ala Allah. Dan ingatlah kalian ala nikmat-nikmat Allah seluruhnya tanpa terkecuali. Hah, yang terakhir. Al-mu'arraf bi'al al-istighraqiyah, yang dimakrifahkan dengan al. Tapi al apa? Al-istighraqiyah. Ada berapa al? Tiga. Pertama apa? Istighraqiyah, ini yang kita bahas. Keluar darinya apa? 2. Al-ahdiyah dan al-jinsiyah. Apa itu al-ahdiyah? Baik. Jadi, lafaz yang kemasukan alif lam al-ahdiyah menunjukkan bahwa yang diinginkan dengan lafaz ini itu makna yang telah berlalu penyebutannya. Kalau
sampingnya antum. Kalau dia jinsia, apa maksudnya? Menunjukkan akan jenis. Bahwa lafaz yang kemasukan oleh alif lam al-jinsia yang diinginkan dengannya apa? Bukan mufrad dari lafaz itu, tapi jenisnya. Baik. Contoh dari lafaz umum al-mu'arraf bi alif lam al-jinsia, ha? Alif lam al-istighraqi, afwan. Alif lam al-istighraqi. Mana contohnya? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Al-insan. Dan sungguh manusia itu seluruhnya telah diciptakan dalam keadaan dha'ifa, lemah. Dari mana kita ambil terjemahan manusia seluruhnya? Dari mana? Dari al-istidrakiyah, al-insan. Ya, baik. Keluar darinya apa? Al-al-ahdiyah. Contohnya apa? Ha? Baik. Kemudian sampai kepada firman Allah fasajadal mala. Baik, firman Allah SWT, id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min tin. Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala Rabbmu berkata kepada para malaikatnya bahwasanya aku akan menciptakan basyara, manusia dari tanah. Malaikat yang diinginkan di sini apa? Umum, seluruh malaikatnya. Kemudian di ayat setelahnya Allah bilang fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka malaikat pun sujud seluruhnya tanpa terkecuali. Malaikat yang diinginkan di sini apakah khusus untuk Jibril, Mikail atau umum? Umum. Dari mana kita tahu? Ayat yang sebelumnya tadi. Wa idz qala rabbuka lil malaika. Tayyib. Nah, jadi sebelumnya kita mau jelaskan bahwa kalau misalnya lafaz kemasukan alif lam al-ahdiyah, maka maknanya tergantung makna sebelumnya. Kalau dia umum, maka dia umum. Kalau sebelumnya umum, dia umum. Kalau sebelumnya khusus, dia khusus. Contoh umum yang sudah berlalu tadi. Kalau yang khusus, apa contohnya? Ha? Ant. Tayyib. Firman Allah SWT, kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula. Perhatikan fa'asa fir'aunu ar-rasula. Maka Fir'aun pun bermaksiat kepada rasul. Siapa yang diinginkan dengan rasul di sini? Nabi Musa. Dari mana kita tahu? Ayat sebelumnya, kama arsalna ila fir'auna rasula. Sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Siapa yang diutus kepada Fir'aun? Nabi Musa. Berarti yang diinginkan pada ayat selanjutnya itu fa'asa Fir'aunur rasula adalah Nabi Musa. Yang terakhir, contoh alif lam al-jinsiyah. Ar-rijalu khairum minan nisa. Bahwa jenis laki-laki itu lebih baik daripada jenis perempuan. Jenisnya, bukan afradnya. Bukan setiap laki-laki itu lebih bagus dari setiap perempuan. Tidak. Dari mana kita tahu ini? Alif lamnya. Dan juga kalau kita lihat dari kenyataan, memang ada perempuan yang jauh lebih baik daripada laki-laki. Taib, yang terakhir, apa kewajiban kita terhadap lafaz am? Apa yang harus kita lakukan kalau kita dapat dalil yang umum? Beramal secara umum. Sampai apa? Sampai datang dalil yang mengkhususkannya. Ini kewajiban kita. Baik. Sekarang kita masuk. Bismillah. Tarik. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, al-khassu al-khassu lughatan tidul ammi istilahan al-lafzu dallu ala mahsurin bi syakhsin aw adadin asma'il a'lami wal isyarati wal adadi fa kharaja bi qawlina ala mahsurin al-ammu wat takhsisu lughatan tidul ta'mimi wastilahan ifraju ba'di afradil ammi pemukhasisu bikasri soddi fa'idul takhsisi wa huwa syari'u wa yublagu ala dalili alladhi hasala bihi takhsisu. Tayyib, ya jazakumullah khairan. Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan al-khas lawan dari al-am. Tayyib, al-khas lafaz atau kalam ucapan yang bermakna khusus. Apa itu al-khas? Kata beliau ta'rifu, pengertiannya al-khasu lughatan, khusus al-khas itu secara bahasa diddul am, lawan dari al-am, umum. Ya, ini secara bahasa dan ini maklum. Kita tahu. Istilahan, adapun secara istilah al-lafdhu ad-dallu ala mahsurin bi syakhsin aw adadin ka asma'il a'lam wal isyarati wal adad. Lafaz yang khusus itu adalah lafaz yang menunjukkan atas sesuatu yang mahsur, yang dibatasi bi syakhs, baik itu dibatasi dengan orang tertentu au adad, atau dibatasi dengan angka tertentu ka asma'il a'lam, seperti nama-nama, wal isyarah seperti isyarat-isyarat, wal adad seperti angka. Tayyib, ini jelas ya, sama seperti misalnya kita contohkan dengan contoh yang selalu kita contohkan ini ya rahmatullah. Seorang guru memiliki 100 murid. Kemudian dikatakan kepadanya, akrimit tullab, muliakanlah setiap tullab. Siapa yang diinginkan? Seluruhnya. Ini umum, mencakup setiap siapa yang diinginkan oleh lafaz itu. Yang diinginkan tullab seluruhnya, maka seluruhnya dimuliakan. Beda kalau dikatakan, akrim Muhammada, muliakanlah Muhammad. Dari murid-murid ini berarti yang dimuliakan cuma Muhammad. Tidak masuk Zaid, masuk Abdurrahman, tidak masuk Abdurrahim. Berarti ini apa? Lafadhu khusus. Ini kan? Sama juga kalau misalnya seorang guru memiliki 100 talib, kemudian dibilang akrim taliban atau talibain, muliakanlah dua orang dari tulab. Ini kan? Nah, ini menunjukkan mana khusus. Dari mana kita tahu? Nah, dari pembatasan itu tadi. Ada angka yang disebutkan. Atau misalnya, akrim salasata tullabik atau salasatan min tullabik, muliakanlah tiga orang dari muridmu. Berarti berapa yang dimuliakan? Cuma tiga. Nah, ini makna khusus semuanya. Atau misalnya ada isyarat, akrim hadha. Berarti hadha ini yang diinginkan apa? Cukup yang disyaratkan, tidak masuk yang lainnya. Nah, ini juga termasuk lafadz-lafadz khusus. Kemudian kata beliau, fakharaja biqaulina ala mahsur, keluar dari ucapan kami bahwa lafadz yang khusus itu menunjukkan akan sesuatu yang dibatasi, keluar darinya al-am. Kenapa? Apa maknanya am sebelumnya? Asy-syumul, asy-syamil, yang mencakup, yang melingkup. Ya. Kalau khas, al-mahsur, yang dibatasi, yang dikecualikan. Nah, ini al-mahsur, keluar darinya al-am. Kemudian kata beliau, nah beliau ini hanya akan menyebutkan ya, faedah-faedah di sini. Kata beliau, wa takhsisu lughatan diddut ta'mim. Kalau tadi kita sebutkan apa?
al-khas, sifat dari lafad itu. Ya. Lafad yang bermakna khusus berarti itu sifatnya namanya, al-khas, sifatnya. Sama dengan al-am. Lafdul am, lafad yang bersifat umum. Lafdun khas, lafad yang bersifat khusus. Nah, di situ ternyata ada yang dinamakan at-takhsis. Apa itu at-takhsis? Secara bahasa dia lawan dari at-tahmim. Untuk lebih jelas, kita baca secara istilah. Wastilahan ikhraju ba'di afrodil am. Takhsis itu mengeluarkan sebahagian dari afrod, dari satuan lafad yang umum. Nah, ini maksudnya takhsis. Proses kita apa? Mengeluarkan salah satu dari lafad umum yang kita inginkan. Ya. Seperti apa? Sama seperti kalau kita katakan akrimit tullaba illa zaidan. Akrimit tullaba. Ini lafad apa? Umum ini. Muliakanlah seluruh tullab. Ya kan? Illa zaidan. Kecuali zaid. Ini apa namanya? Takhsis ini namanya. Takhsis. Kita mengeluarkan salah satu dari lafad umum. Nah, ini namanya apa? Takhsis. Beda kalau tadi. Kalau lafad yang khos, itu kita bilang apa? Akrim Zaidan misalnya. Atau akrim Muhammad. Ini apa namanya? Lafad yang khos. Karena lafadnya memang khusus. Muhammad yang kita inginkan. Cuma Zaid yang kita inginkan. Beda kalau ini. Kalau takhsis, dia menyebutkan lafad umum, tapi mengeluarkan salah satu yang diinginkan dari lafad umum itu. Contohnya apa tadi? Akrimit tullaba, muliakan seluruh tullabmu, kecuali apa? Illa Zaidan. Kecuali Zaid. Ini apa namanya? Takhsis. Mengeluarkan salah satu afrod yang diinginkan dari lafad umum. Ah, ini takhsis. Beda dengan khos ya. Makanya beliau bawa di sini. Iya. Tayyib. Ah, beda kalau kita mengatakan. Bedakan itu kalau saya mengatakan. Akrim tullabak. Atau akrimit tullabak illa zaidan. Muliakanlah setiap tulabmu kecuali Zaid. Dengan saya mengatakan. Akrim Zaidan min tullabik. Muliakanlah Zaid dari seluruh tulabmu. Paham di mana bedanya ini? Paham tidak di mana bedanya? Kalau yang pertama, dia menyebutkan lafad umum. Akrimit tullabak. Muliakan seluruh tulabmu. Kemudian dikecualikan. Dikeluarkan salah satu dari lafad umum itu. Illa Zaidan. Kecuali Zaid. Ini apa namanya? Takhsis. Apabila kalau saya katakan akrim Zaidan min tullabik. Muliakan Zaid saja dari seluruh tulab. Beda enggak ini? Paham di perbedaannya? Lihat, kita tahu di letak perbedaannya. Kalau yang pertama tadi dia mengeluarkan dari lafad umum. Kalau yang kedua ini memang langsung lafad yang khusus. Muliakan Zaid. Paham ji? Nah ini. Tayyib. Mana tadi itu? Tayyib. Ah. Kemudian kata beliau, sebelum kita masuk. Jadi sudah bisa dibedakan ini antara lafadz khusus dengan takhsis. Kalau lafadz khusus memang lafadznya yang khusus menunjukkan terhadap makna yang tertentu. Kalau lafad umum, kalau takhsis, asalnya umum. Tapi apa? Dikeluarkan salah satu dari keumuman tersebut. Ini takhsis namanya. Paham ini? Tayyib. Kemudian beliau membawakan, kemudian beliau berkata, wal mukhassis, tadi ada takhsis. Sekarang mukhassis. Lafad yang mengkhususkan. Bikasris sad. Yang dikasrah sadnya. Apa artinya? Fa'ilut takhsis. Yang melakukan pengkhususan itu. Wahwasya
bahwa syari. Siapa yang mengkhususkan lafaz ayat dan hadis atau perintah yang turun? Siapa yang mengkhususkan ini? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah bilang di sini wal mukhassis. Beliau apa? Rahimahullah mengatakan wal mukhassis, adapun yang mengkhususkan setiap dalil perintah yang datang di dalam syariat itu, dia adalah asy-syari' itu sendiri. Siapa asy-syari'? Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Sama seperti kita contohkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima saqatis sama al-ushur, di dalam zakat pertanian. Fima saqatis sama al-ushur, zakat pertanian itu pada setiap tumbuhan yang dihujani atau yang tumbuh karena hujan itu usyur 1/10. Apapun jenisnya, bagaimanapun banyaknya, ya, selama dia tumbuh karena hujan maka zakatnya 1/10. Ah, ternyata dalil ini dikhususkan. Kan dia bilang fima, pada apapun. Ini umum. Ma di sini apa? Al-mausula. Fima. Ini pada apa saja yang tumbuh sakotis sama karena hujan, al-ushr. Maka wajib dikeluarkan 1/10. Ternyata dalil ini dikhususkan dengan dalil yang lainnya, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa fima duna khamsati ausukin sadaqah. Tidak ada pada tumbuhan yang masih di bawah 5 ausuk, 5 sok, sedekah. Tidak ada zakat pada tumbuhan yang di bawah 5 ausuk, 5 sok. Ah, sekarang, kalau tadi dia bilang apa? Umum. Apapun tumbuhannya, ya kan? Apa berapapun banyaknya, kalau dia sudah tumbuh wajib dikeluarkan 1/10. Ternyata di hadis ini dia bilang tidak ada sedekah, tidak ada zakat bagi tumbuhan yang masih di bawah khamsa ausuk, 5 ausuk. Iya. Ah, dalil ini mengkhususkan apa? Jumlah yang tadinya tidak ditetapkan umum, berapapun jumlahnya. Bagi pokoknya kapan dia tumbuh dizakati. Tapi di sini ternyata kalau dia masih di bawah khamsa ausuk, 5 ausuk ini tidak wajib untuk zakat. Tidak wajib untuk zakat. Nah, sekarang siapa yang mengkhususkan dalil tadi itu? Syariat itu sendiri, Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Nah, intinya ini yang saya mau bahas sebenarnya. Supaya kita paham siapa itu mukhassis. Siapa yang mengkhususkan setiap dalil yang umum dalam syariat itu? Itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa qad yutlaq wa yutlaqu ala dalil alladhi hasala bihi at-takhsis. Ini faedah saja. Bahwa ternyata takhsis itu juga atau mukhassis itu terkadang juga digunakan untuk apa? Untuk dalil itu sendiri. Ya, jadi ada yang berpendapat bahwa mukhassis yang mengkhususkan suatu dalil itu syariat Allah dan Rasulnya. Tapi di sana ada juga ulama yang berpendapat bahwa al-mukhassis yang mengkhususkan itu apa? Dalilnya itu sendiri. Itu yang mengkhususkan dalilnya. Jadi tadi hadis, ya ta? Setiap tumbuhan yang tumbuh karena hujan maka dizakati 1/10. Dikhususkan bagi pendapat yang pertama, dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan hadis apa? Tidak ada zakat yang dibawa khamsa usuk. Pendapat pertama, siapa yang mengkhususkan? Allah dan Rasulnya. Kalau pendapat yang kedua, yang mengkhususkan apa? Dalilnya itu. Ini cuma istilah saja. Sebagian mengatakan itu syari dan sebagian mengatakan dalil itu sendiri yang mengkhususkan. Wa illa la musyaha fil istilah. Tidak ada masalah dalam istilah. Semuanya sama saja.
Itu. Ya. Orang juga yang mengatakan dalil yang mengkhususkan. Asalnya kan dalil ini dari mana? Dari Allah. Dari Nabi SAW. Paham gini? Ini cuma faedah saja beliau sebutkan di sini sebenarnya. Ah, tayyib. Iqra. Maqala. Amis baterainya? Maqala. Maqala. دليل التخصيص نوعان متصل ومنفصل فالمتصل ما لا يستقل بنفسه ومنفصل ما يستقل بنفسه فمن المخصص المتصل أولا الاستثناء وهو لغة من الثاني وهو رد بعض الشيء إلا بعده كثاني الحبل واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام إلا أو إحدى أخواتها كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وخرج بقولنا بإلا أو إحدى أخواتها التخصيص بالشرط وغيره. طيب جزاكم الله خيرا. طيب kemudian kata beliau, wa dalilut takhsis. Tadi kita sudah pahami apa itu lafad khusus dan apa itu lafad yang mengkhususkan. Beda ya, kalau lafad khusus, lafadnya memang yang khusus. Dan apa itu lafad yang dikhususkan, maksudnya lafad umum tapi dikhususkan dengan dalil yang tertentu. Nah, kata beliau sekarang, dalil yang mengkhususkan itu, mengkhususkan lafadz yang tadinya umum, itu ada nau'an, ada dua jenisnya. Kata beliau, muttasilun wa munfasil. Ada dalil yang muttasil, bersambung, dan ada dalil yang apa? Munfasil, terpisah. Apa maksudnya tersambung dan terpisah? Maksudnya kalau dia munfasil atau muttasil, bersambung, dia masih terdapat pada ayat atau tempat yang sama. Nah, ini maksudnya. Kalau dia muttasil. Dia terdapat pada nas yang sama, dalil yang sama. Masih bersambung istilahnya. Muttasil. Nah, kalau munfasil, dia terpisah. Maksudnya antara lafadz yang umum dengan lafadz yang mengkhususkan keumuman itu terletak pada dua dalil yang berbeda. Nah, ini maksudnya muttasil dengan munfasil. Akan dijelaskan oleh beliau. Kata beliau, fal muttasil. Adapun dalil yang mengkhususkan, yang bentuknya muttasil, bersambung, apa itu? Ma la yastaqillu binafsi. Dia dalil yang tidak menyendiri. Maksudnya apa? Dia terletak sama, bersambung dengan apa? Dalil umum. Nah, ini maksudnya. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wal 'asri innal insana lafi khusr. Perhatikan innal insana. Demi masa, demi waktu, ada menafsirkan demi waktu asar. Sungguh setiap manusia tanpa terkecuali lafi khusr. Ya. Telah terjatuh di dalam al-khusr, kerugian. Kemudian datang ayat setelahnya, illa. Nah, di sini lafadz illa ini lafadz takhsis, mengkhususkan. Illa, kecuali, dikecualikan dari orang-orang yang disebutkan tadi telah terjatuh di dalam kesengsaraan, alladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw. Sekarang yang mana yang mukhassis di sini? Illa alladzina amanu al-ayah sampai akhir ayat. Yang mana lafaz yang mukhassas, yang dikhususkan, yang lafaz umumnya mana? Innal insan. Sekarang illa alladzina amanu mukhassis ini kapan dia datang? Langsung setelah lafaz umum, bersambung ke, terdapat dalam satu ayat yang sama. Ini maksudnya dalil yang muttasil. Satu dalil dia
satu tempat. Bahkan biasa dia bersambung. Iya. Adapun kalau al-munfasil, maka kata beliau, ma yastaqillu binafsih. Dalil yang menyendiri. Maksudnya apa? Dia terdapat di dalil yang lain, dan lafaz umumnya juga terdapat pada dalil yang lain. Nah, ini maksudnya. Nah, sekarang beliau akan memberikan contohnya. Kata beliau, faminal mukhassis al-muttasil, dan di antara bentuk takhsis, pengkhususan yang muttasil, yang bersambung, awalan yang pertama, al-istithna, bentuk pengecualian. Al-istithna, segala bentuk pengecualian. Apa itu istithna? Lughatan, secara bahasa, as-sani. As-sani ini, itu menekuk, melipat. Ya kan? As-sani. Wa huwa raddu ba'di syai' ila ba'di. Maksudnya apa melipat? Coba kita lihat sesuatu yang bisa dilipat ya. Anggaplah ini. Ini kan? As-sani itu raddu ba'di syai' ila ba'dihi. Mengembalikan sebahagian dari sesuatu kepada sebahagian yang lainnya. Kalau saya kasih begini, melipat. Tadinya yang kanan ini menuju ke kiri, mengembalikan. Ini melipat. Ini namanya istithna dari kata sani. Ini secara bahasa. Ya kan? Kasani al-habl. Seperti apa? Melipat tali. Begitu. Itu secara bahasa. Nah, ini tidak terlalu penting sebenarnya. Yang kita pentingkan istilahnya apa? Tayyib. Wastilahan, adapun secara istilah, ikhraju ba'di afradil am bi'illa au ihda akhwatiha. Ini yang penting. Kalau secara istilah yang namanya istithna itu mengeluarkan sebagian ya afrad mufrad atau satuan dari lafaz yang umum bi'illa dengan menggunakan illa au ihda akhwatiha atau salah satu dari saudari-saudarinya. Ini di taum ya, sudah belajar nahwu semuanya. Tayyib. Seperti apa contohnya? Ma ada. Oke, kan? Qala hasya. Nah, ini teman-temannya illa semua masuk di dalamnya. Ya, kapan kita lihat ada lafaz yang menggunakan illa atau salah satu saudari-saudarinya yang di mana dia mengeluarkan dari lafaz yang umum sesuatu yang diinginkan. Nah, ini namanya apa? Istithna. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal insana lafi khusr. Seperti yang kita baca tadi. Perhatikan. Sungguh setiap manusia seluruhnya tanpa terkecuali lafi khusr. Benar-benar telah terjatuh di dalam kerugian. Illa, datang illa, kecuali, dikecualikan ternyata dari orang-orang yang telah disebutkan tadi, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, yang beramal salih, wa tawasaw bilhaq, saling menasihati ke dalam kebenaran, dan wa tawasaw bisabr, saling menasihati kepada atau untuk bersabar. Fakharaja biqaulina, keluar dari ucapan kami, bi'illa au ihda akhwatiha, bahwa yang namanya istithna harus dengan illa dan salah satu saudari-saudarinya, at-takhsisu bisyarti wa ghairihi, pengkhususan dengan syarat atau yang selain darinya. Seperti ada nanti pengkhususan dengan sifat, dan ada lagi pengkhususan-pengkhususan yang lainnya yang akan datang contohnya insyaallah. Naktafi bihadha, kita cukupkan, karena kalau kita membahas ini syurutul istithna, ini sampai siang ini, panjang sekali. Ini ada satu lembar lebih kayaknya ini. Iya, sampai di samping. Kita cukupkan ya. Naktafi bihadha al-qadar, subhanakallah, hamdik, ashadallah ilaha ilan, astaghfiruka, wa atubu ilaih.